Pacik kau kuat tak? Tahniah, anda mendapat 3 biji durian percuma. Okey guys, sebelum menonton video saya pada kali ini, anda di luar sana jangan lupa. Okey? Subscribe, like and share video-video saya dan jangan lupa tekan tombol loceng. Subscribe percuma guys. Okey guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Okey, untuk kali ini dekat tempat jual durian ni, kami nak buat prank sikit. Di mana kita akan pilih customer. Okey, kita tengok customer. Kemudian kita akan jual durian ni dengan harga yang lebih mahal. Okey. Mungkin dalam kita kata 1 kilo 30 ke 40 ringgit ke. Walaupun durian tu sebenarnya durian murah, kita akan jual dengan harga yang lebih mahal. So, kita akan tengok apa reaksi dia. Dan lepas kita prank, insya-Allah kita akan bagi hadiah untuk dia. Okey guys. Teruskan menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Okay guys, jom kita tengok prank yang kita akan buat sebentar lagi. Jom. Tak Musang King kan ada? Musang King tak ada. Adik dia ada tak? Ha, adik Musang King. Dia apa punya? Ragu-ragu boleh kasihlah. Tak ada hal. Ni akak punya? Kat sini kah? Ha, kita timbang, kita tengok harga berapa. Cukup ke 3 biji? Cukup? Ni anak-anak ramai? Cukup. Ya. Kita kira dulu. Satu, dua, tiga. Akak daripada mana enggak? Sejuk, dekat je. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Anak empat. Anak enam. Anak enam. Ada lagi nak? Ada lagi. 110. Okey kan? Tiga kilo. 110 kan? Buah ni dia mahal sikit bang. Okey, saya nak tanya abang ni. Okey. 110 3 kilo. 3 kilo 300 boleh bang. 1 kilo 33 ringgit buah ni. Boleh eh? Boleh abang. Anak 6 orang ni okey kan? Dah abang yang jual, saya beli. Saya tak halal je lah. Tak halal lah. Okey bang. Ni air ni bayar ke mana? Air ni? Air ni bayar sendiri tu bang. Ah, dua ringgit air tu. Macam mana dengan kereta? Kereta je. Okay guys. Okay, hari ni kita jual dekat abang ni buah durian 3 kilo 300 lebih kurang. 1 kilo berapa ringgit ni? 33 ringgit. Okay bang? Okay bang. Nanti anak-anak boleh makan? InsyaAllah. Happy ya? Eh? Okey bang. Terima kasih banyak bang. Terima kasih. Saya beli bang. Sebenarnya macam ni bang. Abang ni sebenarnya individu yang terpilih daripada hashtag Raja Bukit. Okey, sebenarnya harga dia bukan 110 bang. Bukan 110 apa tadi? 10. Bukan 110. Tapi harga dia baru RM66. So, kita test abang. Kita prank abang hari ni. Abang pun tak marah, abang pun bayar lah apa semua. Okey, sebagai menghargai abang memang dengan nakak lah apa semua. Anak 6 orang datang beli durian di sini.
Kemudian kita prank RM130 1 kilo abang masih pun. So kami ada penghargaan untuk abang. Okey, special abang datang hari ini. Ya, halo. Jadi saya nak pegang ke? Saya pegang. Okey. Ya. Kita nak bagi special sikit. Fadil, Fadil, Fadil. Sini, Din. Fadil pegang satu. Sekejap. Datang sini. Okay. Sini. Sekejap. Okay, sini. Fadil, sini. Okay, bang. Satu, dua, tiga. Kami ada sampu surat. Sekarang ni daripada hashtag Raja Bukit, abang pilih salah satu sampu surat. Dalam ni ada tertulis sesuatu. Okay, abang pilih. Mana abang nak? Pilih. Kami pun tak tahu apa tulis apa. Okey. Akak buka, tunjuk dekat kamera apa yang tertulis barang tu. Okey, baca kau buat kah? Tanya, anda mendapat 3 biji durian percuma. Okey, mengadap kamera elok-elok. Kita shoot sekali lagi. Okey, akak baca ini angkat. Okey. Okay. Baca kau buat kah? Tanya, anda mendapat 3 biji durian percuma. Okey. Untuk hari ini, abang sini sikit, masuk sini. Masuk. Okey, Hari ini kita dah prank abang ni. 3 kilo durian kita jual dengan harga RM110. Dia bayar. Okey, memang cool abang ni. Dan sebagai penghargaan, kita akan bagi 3 biji durian percuma. So bukan harga RM110 lah, kita akan pulangkan balik dekat duit dekat dia. Harga dia RM66 ya bang. Dan abang dapat 3 biji durian percuma, kita bagi free malam ni untuk anak-anak. Okey guys, jangan lupa tonton YouTube channel saya Abdul Jalil Razim, like, share and subscribe. Untuk abang ni, jom kita pilih 3 biji durian memang cantik-cantik dia. Okey, jom abang sini mak. Okey. Yang pertama kita akan bagi durian pedang merah abang. Yang ni grade tipe A. Kalau biasa orang jual dalam RM28 sekilo orang, tapi kita di sini RM23. Yang ni untuk anak-anak abang dan family abang. Dan yang kedua ni kita panggil durian pinang kahwin bang. Special lah. Mana parang? Okey, ambil buka abang ni semua. Okey bang, ni isi dia bang. Okey. Isi kuning untuk family abang. Terima kasih banyak. Satu lagi. Dah ambil. Okey. Kita akan bagi di 24 ni kan. Oh ya. Ada. Sebelah bawah ni ada. Sebelah bakul sana. Sebelah bakul sana bawah. Durian ni kalau nak pilih, dia kena pilih betul-betul. Bakul bawah. Okey, ini 24. Abang bayar lah. RM33 sekilo abang tadi. Sebab kalau buat harga durian saya memang tak tahu. Ini pun pasal anak-anak ni. Abang sini abang. Okey bang. Jadi saya akan bagi dia semua. Dan duit tadi kita akan pulangkan lah. Okey. Okey, berat dia lebih kurang 4.5 kg, hampir-hampir lebih kurang dalam RM80 lah nilai dia. Okey, jadi untuk abang dan untuk anak-anak. Okey guys, terima kasih. Kita memang steady lah abang. Kita prank dia durian RM33 sekilo. Durian di 24.
Okey, kita bungkus. Okey bang, terima kasih. Terima kasih banyak. Dan saya minta izin untuk upload dalam YouTube channel dia bang. Okey bang. Abang nama apa bang? Bain. Abang Bain daripada Ijo. Daripada Ijo. Okey abang, nanti boleh share dengan member-member. Okey. Okey guys. Terbaik. Assalamualaikum. Jumpa dan jumpa lagi. Sama nama abang ni. Hashtag Raja Bukit. Okey, terbaik. Abang Jalil. Ada ucapan sikit untuk orang-orang kampung? Terima kasih pada brother abang ni. Abang Abang? Abang Jalil. Abang Jalil. Yang prank saya pun saya tak tahu. Lagi satu harga durian pun saya tak tahu. Menangkan anak-anak cakap nak makan durian. Terjah je lah. Mana nak jari kan. Dah lah kena prank pun saya tak tahu. Alhamdulillah. Dengan rezeki Allah. Dengan rezeki abang ni. Alhamdulillah rezeki anak-anak semua. Moga abang ni dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah lah. InsyaAllah. Terima kasih. Abang ni dia datang tempat yang betul dan kalau rezeki itu tertulis untuk anak-anak dia, takkan ke mana. Okey, daripada Raja Bukit, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.